Penyanyi lawas Yuni Shara pada 3 Juni 2022 merayakan ulang tahun ke-50. Yuni menggelar pesta ulang tahun di usianya yang memasuki setengah abad tersebut. Di unggahan akun Instagram pribadinya pada Senin 6 Juni 2022 pada pesta tersebut, Yuni mendapat kejutan pesta ulang tahun bak remaja 17 tahun. Keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya juga tampak memeriahkan pesta ulang tahunnya kali ini. Bahkan sang mantan suami, Henry Siahaan, tampak datang di hari bahagia Yuni Shara. Meski sudah berusia 50 tahun, namun penampilan Yuni Shara semakin memukau. Yuni tampak mengenakan dress berwarna emas yang pas badan hingga body goals-nya bikin iri. Unggahan Yuni di momen perayaan ulang tahun ini pun banyak mendapat pujian dari warganet. Mayoritas tentu saja memuji dengan wajah awet muda Yuni Shara. Di hari ulang tahun Yuni Shara, anak pertamanya yang bernama Kevin pulang ke Indonesia. Yuni pun tampak sangat bahagia bisa berada dalam pelukan sang anak. Seperti diketahui, Kevin kuliah di luar negeri. Mantan suami Yuni Shara sekaligus ayah Kevin dan Selo, Henry Siahaan, juga datang untuk merayakan ulang tahun mantan istrinya. Menariknya, pada momen perayaan ulang tahun itu, Henry memeluk dan memuji kecantikan Yuni Shara. Kakak Krisdayanti ini bahkan nyeletuk kalau Henry baru kali ini menggombalinya. Yuni memang dikenal tetap akrab dengan mantan suaminya itu usai bercerai.